datang di Vicky Alba dan welcome to Rap Survival di episode ke-29. Oke, jadi ini langsung saya ini ya, ini kabar-kabar penting ya. Jadi ini kabar-kabar yang bagus ya. Jadi ini saya lagi mendarat di pulau yang sangat besar ya, cuy. Ya mungkin pernah saya ini hampiri ya sih. Tapi ini yang paling penting itu yang saya tunjukin ke kalian. Jadi ini saya langsung cepet-cepet record ya, cuy. Langsung saya cepet-cepet itu langsung record langsung. Ya pokoknya itu ya. Karena ini ya, cuy. Karena di depan kita, nah itu kan kalian lihat ya sekarang ya. Dan di situ ada hewan, cuy. Ada ilama yang langka ya, yang katanya itu saya lihat di apa itu semacam screenshot animalnya. Jadi ini ilama yang paling langka yang gini ya cuy, itu warnanya itu semacam zebra gitu ya. Wow. Aduh ngomong sampai celemotan gini, saking ini cuy, saking berdebarnya itu lamanya lagi kayak kelaparan gitu ya. Jadi ini langsung saja kita langsung capcus ya. Ini kebetulan itu apa peluru saya tinggal 3 ya cuy. Jadi ini langsung saya ini waktu aslinya nih saya cari pulau-pulau ini cukup susah ya cuy. Jadi ini baru saya ketemu dan akhirnya ini baru bisa dapat ini. Nah ini lamanya kelaparan kayaknya dia. Ah dapat. Nice. Kita dapat lama cuy. Wah. Kita dapat lama yang paling langka. Oh ini. Cek ini, aduh ini gak sabar. Kita akan tunjukin ke kalian. Nah ini kan, jadi ini lama yang paling langka ya cuy katanya sih. Jadi dari apa itu ya? Dari ya. Jadi katanya ini dari kolom komentar ada yang bilangin juga ini ada lama yang warna zebra dan akhirnya kita mendapatkan itu ya. Oke, jadi ini langsung saya cepet-cepet nge-record ya cuy. Jadi karena rencananya emang sekarang ini saya mau nge-record ini emang nggak tahu ya cuy mau record apa, dan kebetulan itu ada hewan lama yang langka ini ya, yang zebra ya, auto saya record cuy. Langsung saya ini bawa ke kandang saya, mumpung kebetulan kandang saya lagi baru ini ya. Kita lewat tangga sini, tinggal sana nanti gak bisa. Oh iya, dan juga ini saya tunjukin ke kalian sekarang kandang ternak saya sekarang besar ya cuy. Oke, ini kamu makan dong. Nah gitu dong, nice bali. Langsung dimakan cuy. Dan ini kenapa, oh lagi disiram udah, kita lagi cek. Oh ya, dan di komentar kemarin, video kemarin ya, ada yang berkomentar itu minta kandangnya diperbesar ya, dan juga ada yang berkomentar juga itu untuk ngasih nama-nama ya. Jadi nama anu ini kok kambingnya kelaparan. Oke, jadi ini lama-lamanya tinggal warna yang itu ya, yang pernah saya dapatkan cuman mati gitu ya. Yang warna apa itu, sedikit abu-abu krim gitu ya. Dan ini lama yang satunya ya, ini lama yang warna zebra gitu. Jadi wah, ini kambing-kambing, kalau untuk kambing mungkin saya udah ada lengkap ya. Ini ada kambing yang warna ungu. Nah ini kambing yang warna ungu. Cici ini kita tunjukin ke kalian gini aja ya cuy, biar gak ada gangguan. Jadi ini lama yang paling langka juga katanya ini warna putih. Nah ini warna putih ya ini, dan satunya mana-mana ini satunya namanya ini namanya Parto ya. Dan ada yang berkomentar juga minta dikasih nama-nama ya. Jadi udah saya catat itu nama-nama yang mau kasih nama hewan saya ya. Jadi ini nama satunya kambing satunya, dan ini kambing ini lama satunya yang paling besar ya cuy. Ini kayaknya bomboannya ya. Jadi ini lamanya warna yang coklat, ini yang normal ya. Dan satunya lama-lama yang paling langka. Wah ini cuy, lama yang paling langka ini. Nice sekali. Oke, jadi tinggal ayam sih. Katanya ayam itu katanya ada tiga jenis ya cuy. Ini yang saya baru dapatkan ini yang biru, ini yang itu umum ya cuy, yang biasa, dan yang pink. Mana pink? Oh ini ya pink kata ini. Ya sekalian kita ganti nama ya cuy. Dan ada yang berkomentar ini nama yang pink ini bisa diganti nama cuy, mau diganti namanya ini nih ya. Jadi dari kalian ada yang mau kasih nama ayam yang pink ini, namanya itu pok pok ya. Jadi yang warna pink. Oke, kita lihat gimana. Aduh gak kelihatan cuy,
itu apa dokteknya sedikit, nah itu ya namanya, aduh terhalang sedikit ya, itu ya namanya pok-pok ya. Dan juga ada yang berkomentar juga, mana lama, ah ini ya lama yang besar, ada yang mau ngasih nama, ini namanya si Thomas ya, Thomas ya, jadi ini belum kasih saya nama, jadi di sini ada yang ngasih nama, itu namanya Thomas ya, Thomas. Oke okay. Aduh saya kehausan my friend. Dan mana-mana si Thomas. Oke okay, si Thomasnya kelaparan cuy. Thomas ya, jadi ini namanya Thomas. Dan ada, oh ya, dan mungkin kalau kalian ada mau kasih nama untuk hewan yang lama langka ini ya cuy, jadi cepet-cepetan kalian kasih nama apa ya. Ini kok malah kasih nama. Oke, jadi lama yang langka ini mau kasih nama apa? Jadi saya sementara ini saya kasih nama Mr. Egg ya. Kasih nama Mr. Egg. Oke. Oke, jadi sementara saya kasih nama lama Mr. Egg. Dan di sini ini masih ada kambing putih ya. Yang mau kasih nama tinggal tulis di kolom komentar ya. Jadi masih ada beberapa hewan yang belum saya namai ya. Jadi seperti lama-lama ini masih ada dua yang normal, dan ayamnya tinggal yang biru, terus kambingnya itu kambing yang tinggal warna putih ini ya cuy, yang belum saya namai. Dan juga sama si ini ayam, ya ayam dong, lama yang langka ini ya, jadi saya sementara kasih nama Mr. Egg ya. Dan ini BTW gimana baterai, cek baterai, oh my god baterainya mau habis coy. Baterainya mau habis, ini kebetulan ada baru sih, kita ganti aja ya. Mana baterai-baterai yang habis-habis ini ya, di sini ya. Di sini masih ada. Oke, masih ada. Yang di sini gimana? Jangan lupa cuy. Oh, di sini mau habis. Kita ganti juga aja ya, yang baru sekalian ya. Oke, jadi di video kali ini saya belum tahu persis ya cuy mau ngapain ya. Jadi kayaknya ini saya masih ngelanjutin ini ya cuy, untuk bikin itu, bikin tempat madu ya cuy. Dan ada yang berkomentar juga minta diwarnai ya, minta diwarnai karena di sininya masih warnanya masih belum bagus ya cuy. Oke, jadi mula-mula kita mau kasih ini ya, jadi ini udah saya peta untuk area ini, area madunya ya. Jadi ini kita taruhin seperti semula, satu di sini, dan satunya di sini. Oke, jadi kayaknya agak sebegitu banyak lamanya, lama dong apa itu madunya ya, agak sebegitu banyak. Dan untuk pot-potnya saya taruh mana ya cuy? Oh ya, di atas ya, di kamar atas ya, di kamar atas kan lama mana, lama apa itu keranjang, pot-pot. Oh ini ada pot, ini pot, potnya ini mana lagi. Oh ini potnya, kita ambil mungkin 15-an dulu ya. Jadi ini kita taruhin di seberang sini. Oke okay. Ya jadi kita mau taruhin pot-potnya untuk area madu saya. Aduh masuknya gimana coy. Kita taruhin ini dua susun, harusnya bisa dua susun. Oke okay, bisa. Di sininya kita rotate gini, dua baris, dua baris. Ah kita kasih dua-dua ya. Oke okay, kehabisan coy. Di sininya juga kita kasih ya. Oke okay, mantap sekali. Kita rotate gini, taruh lagi. Oke okay, mantap sekali. Oke okay, dan kurang coy. Masih kurang. Kita ambil dulu ya. Oke okay, udah ambil langsung saja. Kita susun-susun. Mana yang di sini yang belum ya? Di sini mana lagi? Oke okay, di sini. Oke okay, dan tinggal di atas-atasnya nih. Atasnya kita kasih. Nah gini harusnya gini ya, dan ini semoga aja gak digangguin sama burung ya cuy. Kita taruh di bawah ya. Dan oke okay, tinggal bunga-bunga saya ada berapa sih untuk bunga-bunga, di mana bunga-bunga, biji-bijian ini kita taruh aja, kelebihan coy, ini kelebihan kita taruh bunganya. Oke, saya kehausan my friend. Kehausan ke sana. Aduh, sampai makanan saya lapar juga itu. Bunga, oh biji-bijian lumayan ada sih. Ada sedikit di sini ya. Aduh, guys, begitu banyak bunga apa biji-bijiannya. Mungkin ke pulau nanti nih kita akan ini ya, kita akan coba itu ya, cari-cari biji-bijian, bunga-bungaan mungkin. Langsung saja kita taruhin bunga-bunganya ya. Kita taruhin, semoga aja gak di ini bung apa itu burungnya gak datang ya, semoga aja.
ini kasih warna putih putih apa kuning. Okay. Belum. Yang di sini kita kasih okay, habis. Kasih biru di sini. Sini biru. Sini biru. Sini biru. Dan di sini aduh habis coy. Aduh, burungnya apa tuh? Langsung datang burungnya dong. Padahal belum saya sirami. Waduh, ini gimana ini ya cara menangkalinya ya? Ini lagi kita nanam gitu kok tiba-tiba burungnya muncul gitu dong. Aneh sekali. Oke, tinggal oh my god habis. Oke, kita kasih warna merah. Oke, dan tinggal disiram-siram di sini ya. Disiram. Oke, semoga aja ini ya. Semoga aja itu bunganya lebahnya mulai terdengar cuy. Wah, itu mulai itu. Hah? Ada burung lagi. Gak kena dong. Ini ngatasin itunya gimana ya? Gangguin sekali tuh, gak enak ya. Oke, lebah yang di sini udah keluar. Oke, kehabisan air coy. Kehabisan air. Ambil. Oke, ambil air udah, dan kita cek ke itu ya, ke hewan-hewan saya. Gimana semoga aja gak kelaparan atau gimana cuy ya. Takutnya hewannya mati juga gitu ya. Jadi belajar dari pengalaman ya. Gak ada noda, gak ada belajar ya. Dan di sini oke, masih sehat-sehat aja. Ini saya khawatir sama yang ini cuy, lama yang ini ya. Karena ini sangat langka itu ya. Jadi belum saya nemukan itu youtuber-youtuber yang udah dapatin hewan ini ya. Yang mungkin youtuber luar udah dapat ya. Itu setahu saya ya, setahu saya. Udah disiram dan oke, kita tunggu sampai dia berbuah atau apa itu ya. Sampai muncul gitu ya. Dan mungkin ini kayaknya kita tutupin aja ya cuy. Kayaknya kita tutupin aja ya apa gimana cuy. Soalnya takutnya burungnya ganggu apa itu masuk lagi ya cuy. Takutnya burungnya masuk. Mungkin gini. Ini gini kita kasih tutup ya cuy. Tertutup semua. Ah gini di sini kita kasih pintu. Ah, kita saya ada paku kak. Oke, ada paku. Kita bikin pintu. Aduh. Si bentar. Aduh, gak kena lagi tuh burung. Itu kalau burung gak sampai dibunuh itu datang terus cuy. Sumpah datang terus itu. Kalau gak dibunuh-bunuh itu burungnya. Apalagi kalau yang udah bunuh itu apa udah mati tuh cepet responnya ya. Saya sampai heran tuh cuy. Dan paku dan plank saya kehabisan. Oke. Oke, udah ambil. Dan ini si ini kelaparan kehausan saya kehausan jangan sampai lupa. Dan langsung kita kerja lagi nih, bikin pintu di sini. Oke, udah. Di atasnya kita kasih enggak ya. Ini gangguin ini pot yang ini nih, kayaknya nggak bisa ditutup itu. Yang di sini bisa, yang di sana kayaknya. Ah, yang ini minta dicopot. Oke, dicopot di sini bisa. Oke, kita tutup lagi cuy. Di sini kita tutup biar gak dimasukin burung ya cuy. Soalnya burung itu gangguin itu ya. Burungnya itu sumpah gangguin sekali. Kita tutupin semua. Oke, udah tertutup semua dan semoga aja ini burungnya gak itu ya, gak datang atau gak respon lagi ya. Di sini masih bisa kasih space. Apa itu bisa kasih dua lagi? Apa kita ambil ya, cuy? Kita ambil, kayaknya saya masih ada di sini. Oh iya, ini kebetulan di tas saya ada sih. Ngapain ambil di ini di inventory apa itu? Di box saya ini. Saya taruh di sini, kita manfaatkan ruangan yang masih bisa terpakai ya, cuy. Di sini ada pot. Ini kita taruhin lagi, 1 2 dan oke, habis ini. Gak kena dong. Gak kena. Oh my god, itu cara nangkalnya gimana? Padahal udah saya dalam ruangan ini. Dan kita ambil yang ini aja ya, biar daripada saya bikin lagi. Oke, udah. Mana pot. Kita taruh di sini. Oke, udah. Di atasnya juga. Oke, habis coy. Apa saya bisa bikin ini? Mana pot gimana di sini kayaknya. Oh ya ini. Oh bisa. Nice, langsung. Pas. Oke, nice. Dan kita aduh bunga-bunganya habis ini. Oh ini masih ada. Masih ada 20 bunga yang biru ya.
Ini bunga biru saya emang lagi banyak cuy. Soalnya di pulau-pulau itu kebanyakan bunga biru. Ini bunga-bunga yang hitam sama bunga biru. Oke. Dan tinggal kita siram, siram. Oke, dan kehabisan saya. Habis air habis. Disiram yang di atas, disiram. Oke. Dan di ini kok gak ini cuy. Gak bekerja. Apa itu kok gak belum berbuah? Apa itu berbuah dong? Kok gak belum menghasilkan madu yang ini nih? Tapi kalau yang lainnya udah menghasilkan ini, apa belum masih nunggu ini? Oke, biarin kita tungguin dulu ya. Dan di sini kita mau kasih box. Kasih box gak ya? Jadi ini tempat madu saya yang baru ya, jadi ini penuh dengan bunga-bunga ya. Jadi satu ruangan ini penuh dengan bunga. Langsung datang itu. Wah, ini harus kita bow gini ya. Jangan pakai jarak dekat ya. Bow saya mana bow? Ini bow panah-panah saya, dan ini ada segitu ya. Ya jangan lupa ditutup. Mungkin kalau ditutup ini bunga apa itu gak bisa masuk cuy. Iya kayaknya gak bisa masuk ya. Dan apa kita kasih orang-orangan? Ya, dan ini saya lagi mau masak ini ya cuy. Soalnya ini kita lagi kehabisan ini. Itu apa, explosive powder ya. Mana kok gak bisa coy. Kita taruhin ode. Udah yang di sini belum. Di sininya mana-mana. Oke, kok gak bisa coy. Aduh, sedikit susah ya. Oh, masih belum kayaknya. Oke, udah terbakar semua. Iya kan? Oke, dan karena kelaparan saya mau makan ini, makan yang enak-enak ya, cuy. Jadi mau makan apa ini? Salmon salad mungkin boleh. Jangan tiga, coy. Saya ambil satu ini salmon salad sama ini jamur. Dan itu barang-barang yang lagi gak perlu kita taruhin dulu ya, cuy. Dan ini kita makan. Oke, tadakimasu. Nyami. Ini gelas saya banyak ini gelas. Ini paku di mana paku? Ini seaweed juga banyak itu seaweed. Soalnya jarang pakai saya ini. Soalnya udah gas begitu nyelam lagi. Dan oke, gimana? Waduh, kok kelaparan itu. Ayo, Thomas makan. Thomas ini Thomas ya? Thomas kah ini? Ya ini Thomas gak ini? Soalnya yang besar lamanya ada dua cuy. Oh bukan yang Thomas itu. Yang Thomas ini berarti yang lebih besaran lagi ya cuy. Oke, jadi ini kita ke pulau lagi ya cuy. Ke pulau kita cari bunga-bungaan. Bunga-bungaan. Dan adakah ayam di sini? Saya butuh ayam. Soalnya ayam saya lagi dikit ya. Gak ada coy. Iya gak ada. Gak ada ayam di sini. Dan mana bunga-bunga? Kok gak ada bunga cuy? Bunga-bunga kok gak ada? Ini pleng-pleng. Oke, gak butuh sih. Pleng. Oh, ini ada bunga. Bunga warna kuning tapi sih. Gak apa-apa lah, kita ambil aja bunga warna kuning. Dan oke, untung aja saya bawa ini cuy. Alat itu ya. Alat untuk nangkap hewan ya. Oh, ini ada bunga di sini. Ini bunga kuning. Dapat sama biji gak? Oh ya, dapat sama biji. Oke, nice. Ini ada bunga lagi. Kok banyak bunga kuning sekarang ya? Oke, kok kenapa saya ngambil ini kok nge-lag cuy? Oke, ini udah saya ambil kok hilang. Oke, dan di sini ada goa. Oke, ada goa. Goa biasanya di sini ada crate. Oke, di mana? Ada jamur-jamur boleh jamur. Nah, itu ada crate. Sip. Ada crate. Dan oke, gak ada jamur lagi, gak ada. Ini tas saya oke, masih ada. Ada crate-nya ada dua coy. Wow, nice. Dan oke, dapat apa ini? Vegeta shop, gak butuh resep. Resep lagi banyak. Ini apalagi nih? Simple Fisty. Oke, gak butuh. Gak butuh. Oke, di sini untuk dead-nya saya gak butuh sih. Soalnya itu tanaman apa itu untuk itu kan tanah dead kan buat ini. Buat kalau kita lagi bikin kandang ya. Jadi lagi gak butuh sih. Ini kenapa saya melihat sedikit ini, sedikit patah-patah ya cuy. Oh, ini ada bunga. Ada bunga lagi. Nice. Dan itu kapal saya. Oh ya, kapal saya kalau yang bagian belakang masih belum diwarnai ya, sedikit jelek ya cuy. Jadi itu apa itu burung? Burungnya baru nyamperin barusan ya. Burungnya barusan nyamperin. Oh, di sini ada bunga warna merah. Aha, nice. Oke, gak ada lagi kah?
Ada lagi nih pohon pisang nggak bisa diambil ya cuy. Oh di sana ada bunga warna merah. Oke. Kita keliling-keliling. Di sini ada itu nggak? Ada hewan-hewan yang kecil itu. Apa itu namanya? Apa itu ya cuy? Hewan-hewan yang kecil itu ya, ikan-ikan itu ya, ikan buntal gitu ya. Ada nggak di sini? Oke, saya jalannya ke sini lelet cuy. Saya nggak pakai ini ya. Nggak pakai apa? Ini kita tukar gini. Ini jalannya lebih cepat kan? Itu kan. Ada ikan di sini ya. Oke, nafas. Oke, ada ikan di sini ya. Ikan-ikan apa itu? Semacam ikan apa itu ya? Ikan. Ini saya baru bisa bilang. Di sini gak ada hiu nggak? Takutnya. Itu hiunya di sana, coy. Dan di sini ada ikan. Banyak. Waduh. Santuy. Satu persatu ya. Oke, ada berapa? Ada dua. Ada tiga. Dan kita tembak. Kena satu. Kena satu lagi hewan. Apa? Satunya. Nafas dong. Oh my god. Oke, nafas. Oke. Mana-mana. Kena. Belum mati. Ini jangan sampai dekat saya cuy. Mati satu. Aduh, kesusahan coy. Harus di dalam air biar kelihatan ya. Si ini takutnya mati. Takutnya hilang ya, keburu hilang. Bahaya. Mati satu dah. Ini yang belum kena. Ini yang belum kena sama sekali nih. Ini yang belum kena sama sekali. Oke, kurang satu, jangan sampai dekat. Mati. Ada empat coy. Ternyata satunya ngumpul, ternyata numpuk ya. Barusan tahu saya, kirain itu tinggal satu. Responnya itu barengan. Oke, mati. Oh, nice. Dan satunya di sini loh, tuh kan. Ini. Kita ambil dulu dan oke, baunya gak ada coy. Oke, kita ambil. Dapat satu explosive powder, lumayan ini baunya bisa diambil. Kita ambil juga ini, dapat explosifnya. Dapat dua, nice. Keburu hilang dong. Waduh, keburu hilang tuh kan kalau kelamaan. Saya nafas coy. Ini apa ini? Aduh, di sini kepenuhan nih. Ini kita makan aja ya. Ini kita makan coy. Ini kepala-kepala ikan ininya lumayan cuy, buat bikin ini resep masakan ya. Ataupun kita bisa memakainya itu untuk kepala-kepala ikan itu ya. Ini naik ke atas, di sini gak ada hewan kah? Oke, ini bunga-bunga. Ada semangka. Kepenuhan coy. Kepenuhan. Oke, kita balik lagi ke kapal ya cuy. Dan kayaknya itu ada burung yang lagi nyamperin itu. Lagi nyamperin makan bunga saya. Oh my god. Ini minta dibantai. itu kan ada suaranya. Si, kita pakai bow. Soalnya mana. Mana itu? Ada yang hilang kah? Oh my god, yang hilang yang ini. aduh, ini langsung kita tanam aja ya. Ini burungnya nyebelin dong. Kita siram. Oke. Oke, mana lagi yang hilang? Oke, cek. Oke, masih utuh. Dan ini bisa ambil. Kepenuhan dong. Lupa. lupa kalau kepenuhan. Apa yang dibuang? Ini kayaknya biji dulu. Kita ambil honey. Oke. Dapat tiga. Tiga yang ini. Tiga. Perfect. Langsung dapat 18 biji ya. Dan kayaknya penutupan, kayaknya kita akan mewarnai ini ya, madu, apa itu, tempat madu sama kandangnya ya, penutupan ya. Soalnya di sini kebetulan warna saya masih ada ini, warna-warna ini ya. Nah, ini kan warnanya masih ada tapi sedikit sih cuy. Ini kepala-kepala ikannya kita taruh, lumayan ada banyak sekarang ya cuy. Ada banyak. Dan madu itu ada di luar di sini. Yang itu kepenuhan. Sekarang yang ini kita isi. Oke, udah ada. Dan apalagi yang kita mau taruh? Ini biji-bijian, biji semangka. Ini BTW saya belum ngasih apa itu, belum nanam-nanam semacam potato atau ubi-ubian ya cuy di kapal saya. Cuman saya menanam kapal-kapal dong. Pohon-pohonan dan oke. Ada suara burung coy. Ini minta dibantai.
Mana? Mati kau, mamam tuh. Mamam tuh, itu biarin itu buat mayat itu ya. Dan saya lagi mau bakar ini, bakar-bakar explosive powder-nya ya. Kita mau bakar-bakar di sini. Taruh di sini lagi. Oke, ini yang udah jadi. Di sini. Ini harus dijongkok ini. Oke, udah. Dan mana yang udah jadi? Di sini jadi. Yang di sini, oke jadi. Yang di sini. Oke, jadi ada 4 explosive, apa itu explosive powder-nya ya. Kita taruhin dulu. Oke, ini saya udah ngambil ini untuk cecetannya cuy, itu warna-warnanya. Jadi kita langsung warna, kalau warna ini, oh ya ini ada, oh ya kita sesek warnain dulu ya, kita warnain dulu dari sini. Oh kok warna merah, oh warna oranye kan itu, oh ya warna oranye ini saya kasih warna oranye ini kan, iya bener oranye di sini, warna oranye. Jadi madunya ini kasih warna oranye ya cuy. Aduh nyangkut dong. Di atasnya juga kasih warna oranye. Saya mendapat achievement ya cuy, achievement untuk udah nyampai 1000 mewarnai kapal ya. Kita mendapatkan achievement ya. Oke, di sini nanti kita akan kasih itu ya, kasih apa itu plang. Oke, dan warna merah saya habis coy. Ini sekalian kita ambil paku sama warna merah ya. Warna merahnya udah ambil, tinggal sedikit. Oke, udah. Dan di dalam udah sih langsung kerata, cuman di sebelah. Oke, habis dah. Habis, biarin dulu. Dan kita mau ini, mau kasih ini, aduh mana palunya, oh ya ini tukul-tukulnya, mau kasih ini coy, kasih ini, ah gini loh biar nanti kita bisa mewarnai ya. Oh, ini nggak bisa, oh ya ada box ya di tengah sana ya. Oke, tinggal yang di belakang sini belum. Oke, dan oke, pakunya kehabisan dong, kurang satu. Oke, bikin. Oke, udah langsung kita warnai. Kalau yang ini putih ya cuy, kita warnai putih untuk yang ini. Oke, yang benar jangan sampai salah ya cuy. Oke, warna putih. Oke, digangguin sama burung kampret, digangguin sama burung mati kau. Oke, biarin. Dan oke, kita ambil aja. A few inches later. Oke, dan yang terakhir. Oke, jadi udah saya warnai ini, dan di sini kita kasih warna putih aja itu tangganya ya. Tangganya kita kasih warna putih. Oh kok situ malah. Oke. Jadi udah saya warnai ini untuk ini ya, untuk tempat lebah saya. Jadi udah saya kasih warna lagi seperti dulunya itu. Dan sekarang kita kasih, mau kasih warna tangganya ya. Tangga apa itu, peternakan saya ya. Ini peternakan saya, mau kasih saya warna kuning seperti dulu ya cuy. Dan btw ini hewannya agak bisa saya warnai ya. Kalau bisa saya warnai kan enak gitu ya cuy. Kita kasih warna pelangi gitu. Oke, dan kuning saya habis. Oh my god. Di sini ada nggak? Di sini. Di sini. Oh, di sini warna biru di sini ya. Paling mungkin di seberang sananya ya. Di sisi kuning, kuning, kuning. Oke, awas kambingnya nanti kena warnai kamu. Kambing yang warna putih pula. Oke, udah saya warnai, dan di sini ini warna kuning aja. Oke. Jadi kambing saya warna kuning ini. Ini yang di belakang belum saya warnai sih. Yang di belakang itu. Oke, jadi kandangnya udah saya kasih warna, dan jadi ini mau penutupan ya. Jadi kayaknya untuk videonya udah sampai di sini, dan ini udah sampai di sini maksud saya. Dan di sini karena ini saya durasinya udah lama dan saya udah capek ya cuy. Ini soalnya saya lagi gak enak badan, apa itu leher saya sedikit apa itu sakit ya cuy. Jadi gak begitu lama-lama saya nge-record ini ya. Aduh kehabisan airnya dong, mau penutupan kehabisan air. Dan sini kenapa ini? Enggak, yang di sini yang habis ini kok gak disiram. Oke, udah disiram. Oke, jadi kayaknya untuk video kali ini udah sampai di sini dulu ya cuy. Jadi saya udah mewarnai seperti yang kalian minta ya, dan udah saya kasih nama-nama untuk hewan-hewan yang kalian komentar ya, yang di video kemarin. Jadi masih ada hewan yang belum saya kasih nama ya, tinggal kalau gak salah itu lamanya 2 biji, ayamnya tinggal 1, dan kambingnya tinggal warna yang putih itu ya, yang warna putih tinggal 1 ya. Dan juga mana yang paling langka itu, ini lama yang satu ini yang paling langka ya. Jadi mungkin dari kalian mau kasih nama, tinggal tulis di kolom komentar ya cuy.
Dan mungkin next videonya saya mau ngapain saya belum tahu juga ya cuy. Jadi ini kebetulan aja saya bertemu hewan ini, jadi auto saya record ya. Oke cuy, mungkin cukup sekian video saya. Kurang dan lebihnya tolong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa berlangganan. Saya Fikal Mon pamit, sampai bertemu di next video. Bye bye.